Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subandi akan memperlihatkan hasil karya siswa SDN Negeri 2 Bobos. Seperti yang Bapak atau Ibu lihat, ini adalah hasil kreativitas atau kerajinan siswa yang terbuat dari batu. Ini merupakan satu kegiatan di mana siswa berkolaborasi dengan masyarakat untuk membuat kerajinan. Ini terbuat dari batu karena memang daerah Bobos itu banyak produksi batu alam. Jadi siswa mungkin memanfaatkan batu-batu yang hasil kecil ataupun limbah-limbah yang tidak terpakai di produksi batu alam untuk dibuat kerajinan. Seperti yang kita lihat sama-sama, ini adalah pot bunga yang sudah dibuat siswa dengan menggunakan mungkin serpihan-serpihan batu alam yang ditempel dan dibuat seperti ini menjadi pas bunga. Kemudian ada juga semacam lukisan yang dibuat dari batu. Ini juga bingkainya dibuat dari batu alam. Ini kreativitas siswa yang sudah dibuat, tentu saja berkolaborasi dengan masyarakat sekitar yang memproduksi batu alam. Yang terakhir mungkin ini yang agak besar, terbingkai dengan besar, ini namanya bangun ruang datar. Siswa mencoba membuat bangun ruang datar itu dari batu kecil. Ada segitiga, ada ini namanya persegi panjang, bujur sangkar, dan seterusnya ada jajaran panjang dan lain sebagainya. Siap. Hasil karya siswa selanjutnya ini dibuat dari barang-barang bekas. Nah, ini kardus yang dibuat oleh siswa, ini oleh siswa kelas? Dibuat oleh kelas 2. Ini dari kardus yang dibungkus dengan kertas kado. Ini berupa sofa ataupun kursi ya. Saya akan menunjukkan juga tidak kalah kreatifnya yang sudah membuat tempat pensil. Ini kreatif sekali, di mana ornamennya atau variasinya dibuat dari korek api. Ini yang ditempel dengan menggunakan lem tentu saja, dan hasilnya seperti ini. Kembali saya tunjukkan hasil karya siswa. Kali ini saya akan menunjukkan hasil karya siswa kelas 3, di mana kelas 3 sudah membuat satu karya origami. Ini bisa dilihat berapa bentuk origami, ada bunga, ada kipas, ada burung, dan lainnya. Kelas 5 juga tidak kalah kreatif, sudah membuat hasil karyanya dari stick es krim yang dibuat ini tempat pensil ya. Ada yang seperti sudah dilihat di sini, ada dua yang saya tunjukkan dari kelas 5 sudah membuat tempat pensil. Ini terbuat dari stick es krim, di mana dipadupadankan dengan tempat bekas air mineral. Nah, sudah bisa dilihat. Pokoknya siswa SDN 2 Bobos atau SD Negeri 2 Bobos juga sudah bisa membuat apa ini celengan. Nah, celengan juga dari barang bekas ya.